Okay, bro, ini Segu Meduro Bank SAD atau Segu Meduro Bank SA. Lo yang baru bergabung, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan kalian share gue. Karena kenapa? Dengan lo men-subscribe channel gue ini, gue akan semakin rajin bikin konten dan semakin rajin nge-review kuliner-kuliner dan lain-lainnya. Halo Francis, gimana kabar ya? Udah lama ya kita nggak konten. Kali ini nih kita makan nasi Meduro. Meduro itu apa? Keren bos. Dan ini gue lagi ada di nasi Meduro Bank SAD. Gue mau sebut enak bro, tapi ini bener namanya Bank SAD. Jadi kalau disebut namanya Bank SAD. Ya, gue nggak salah ya bos. Tulisannya Bank SAD. Ini letaknya ada di mana nih ya? Scan and Go daerah Bekasi. Jadi lo kalau yang tinggal di daerah Bekasi, coba lihat aja di mini apa ya, supermarket Scan and Go. Itu ada tulisannya Scan and Go. Datang ada namanya Segu Meduro Bank SAD. Gue sebut Bank SAD ya. Kalau sebut Bank SAD itu kan nggak mungkin. Masa Bank SAD, Bank SAD ya. Eh, gue nggak tahu namanya siapa. Oke, di sini harganya ada harganya bro. Jadi no tipu-tipu. Harganya tuh mulai dari 20, enggak deh. Ya. Segu Meduronya itu mulai dari Rp20.000. Ini ada yang 15.000 apa ya? Kesrut ceker ayam. Oh, ada kesrut bro, ceker ayam. Ya apa, gua nggak ngerti deh ya. Pokoknya yang jelas, lu ada harganya di sini. Dan lu nggak mungkin ditipu-tipu ya. Nah, kita lihat. Gua tadi pesen yang Segu Meduro campur jumbo. Ini campur jumbo. Nah, ini jumbonya segini, bro. Segu Meduro, Meduro. Meduro itu kalau bahasa Jawanya itu Madura ya. Benar apa benar? Atau cuma namanya doang? Apa dia asli Madura? Kita nggak tahu. Ini dia. Oke, okay, bro Ensis, sekarang kita review namanya Segu Meduro Bank SAD. Bank SAD. Kalau di panjang lengkap, Bank SAD. Tapi gua nggak tahu ya, sorry bang ya kalau salah ya. Tapi tulisannya begitu, Bank SAD lah. Ya, sopan. Oke, okay, kita review ini sih, ada nasi bro, nasi putih, terus ada... Bukan bawang goreng bosku, tapi kayak... Apa ya? Ya gitulah. Dan ini ada dua sambal bos, gua lupa namanya sambalnya. Ini sih kayak ini sambal bawang dan ini sambal mungkin khasnya sana ya. Jadi kayak apa beda rasanya? Kita review sambalnya dulu kali ya. Tapi pedes bro. Dan di sini isinya tuh jeroan-jeroan bosku. Ada babat, ada iso, ada limpa ya. Ya limpa, gue suka banget limpa bro. Dan ini kayaknya tuh digoreng bos. Digoreng tapi bawahnya asik. Tadi ada minyak-minyaknya juga nih bos. Jadi kayak Segu Meduro kayak ada, lo kalau pernah makan nasi bebek Madura itu ada kayak hitam-hitam ya, tapi ini mungkin hitamnya di dagingnya ini ya, tapi nggak terlalu banyak, beda. Kalau nasi bebek Madura itu kan kuah hitamnya itu banyak sih bro, enak. Dan ini juga kayak serundengnya sih, saya kayak serundeng. Ini bro, nah gue lupa apa ini, kelapa bro, kelapa. Oke lah, sekarang kita review nasinya, ini nasinya nasi apa ya? Nasi putih apa nasi uduk? Ini segini harganya 25.000 bos, yang campur. Jadi ininya dicampur semuanya. Kita lihat ya, nasinya nasi putih atau nasi uduk? Nasi putih bos. Enak. Sekarang kita cobain sambelnya dulu, ya kan? Sambelnya bos. Ini sambelnya sambel mata ya masalah ya. Sambel bawang lah katanya dia bilang. Gue juga nggak tahu sambelnya apa nih. Kita cobain sambelnya dulu dengan nasinya.
Aji bro, sambelnya pedes banget bos. Ini sambelnya kayak sambel ini bro. Kalau lo pernah ke Bali bro, makan ayam betutu kayak gini sambelnya. Sambel bawang ya kayaknya. Pedesnya mantep bos, asli loh. Gue juga langsung panas. Dan kita cobain sambel yang ini nih, yang merah nih. Gue nggak tahu nih sambelnya sambel apa. Kita cobain sambelnya dulu. Sebelum kita cobain dagingnya, sambelnya bos. Kalau yang merah, dia ada pedesnya juga, tapi lebih manis ya. Jadi sambelnya itu kayak ada tomat-tomatnya gitu, kayaknya tomat juga sih. Oke bro, sekarang kita cobain dagingnya nih. Ini ya gue cobain yang ada dagingnya, ada apa sih namanya, lemaknya ya, atau kikilnya gitu ya, uratnya ya. Kita tes. Kalau dia empuk, berarti dia enak masaknya. Kadang-kadang susah loh bro, masak jeroan itu agak susah. Kita cobain, empuk atau empuk, enggak atau empuk, kita coba. Jadi kalau menurut gua, ini masih tergolong empuk bro, empuk asli. Jadi lu rekomend juga, bisa kasar. Ya intinya kalau gigi lu masih kuat nih, masuk tergolong empuk. Karena kenapa? Kadang-kadang ada yang ngapuk juga bro. Nah, kayak gini bro, kita di jalanan street food, ada yang lewat tuh. Biasanya yang lewat itu motor-motor itu lagi pada apa namanya, touring. Lo buat touring hati-hati bro di jalan. Sekarang kita cobain babatnya bos. Ini babat. Babat itu suka dipakai soto babat, juga jeroan kayak gini juga oke juga. Kita lihat babatnya, biasanya keras, tapi kita cobain. Babatnya juga bisa dikunyah bro. Biasanya babat tuh alot bos, agak-alot. Tapi emang agak keras alot, tapi untuk versi gua lebih gampang dikunyah dan gampang hancur. Soalnya juga nih, nasi bukuno, nasi bukuno, nasi meduro Bang SAD ya, gua gak enak kalau disebut Bang Sam, ini Bang SAD. Sekarang kita cobain sama dagingnya, sama sambelnya nih, sambel yang ini nih bro, yang pedes nih. Sambel apa sih, kayak sambel bawang gitu loh, mantep bro. Kita mix ya, kita cobain, kena kepenak, enggak kepenak. Coba. Wow, pas. Oke, berarti sampai sini dulu, kita review makanan. Kira-kira sedikit mana lagi yang mau kita samperin. Yang jelas, selama kita masih doyan makan, kita review street food dan itu lagi bro, lo yang baru bergabung, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan kalian share gue. Karena kenapa? Dengan lo subscribe channel gue ini, gue akan semakin rajin bikin konten dan semakin rajin nge-review kuliner-kuliner dan lain-lainnya. Oke bro, ini Sego Meduro Bang SAD atau Sego Meduro Bang SAD. Jangan lupa di like, di subscribe. Gua mau habisin. Sego Meduro Bang SAD.